Hello Arcade fans. Isu kenaikan harga barang menjadi hangat sejak kebelakangan ini, memandangkan ianya berada di paras yang sangat membimbangkan. Kenaikan hampir semua barangan keperluan termasuk bukan kawalan menyebabkan pengguna yang sudah terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi pada masa ini semakin terbeban dan menjadi berang. Contoh barang-barang yang mengalami kenaikan harga adalah seperti barang asas, antaranya beras, roti, gula, tepung dan banyak lagi. Berserta barang lain seperti susu formula, spare part kereta, sabun dan macam-macam lagi. Tiba-tiba sahaja semua harga barang naik mendadak, yang bukan sikit-sikit kenaikan. Ibarat RM100 dahulu, nilainya seperti RM50 pada hari ini. Mengapa hal ini terjadi? Adakah semua kelemahan ini wajar diletakkan kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Muhammad Sabu, seterusnya pentadbiran kerajaan terkini Anwar Ibrahim? Mari kita kupas hal ini dengan lebih mendalam. Pertama, inflasi. Penyebab yang paling signifikan ialah berlakunya inflasi. Inflasi ialah keadaan di mana terdapat peningkatan secara umum dalam harga barang atau perkhidmatan. Fenomena ini menyebabkan daya beli wang mengalami penurunan, yang bermakna kita perlu membayar lebih banyak wang untuk mendapatkan jumlah barang atau perkhidmatan yang sama. Secara mudahnya, inflasi adalah keadaan di mana barang-barang menjadi lebih mahal dan wang yang kita ada tak dapat membeli sebanyak yang dahulu. Apa puncanya inflasi? Pertama, penyusutan mata wang ringgit. Penyusutan ringgit mempengaruhi kos ekspor, seterusnya menjadikan barang yang kita ekspor dalam kuantiti yang sama menjadi lebih mahal. Kedua, peningkatan kos bahan mentah. Peningkatan kos bahan mentah seterusnya menaikkan kos produk dan kos operasi, yang mana peningkatan ini terpaksa ditolak kepada pengguna melalui peningkatan harga barang. Kedua, krisis global. Krisis global yang berlaku seperti krisis ekonomi dan politik di negara-negara utama mengganggu rantaian bekalan dan perdagangan antarabangsa. Ketergantungan kita terhadap import barang dari luar menyebabkan harga barang naik kerana peningkatan kos pengangkutan dan kekurangan bekalan. Sebagai contohnya, krisis yang berlaku antara negara R dan U telah menyebabkan harga tepung gandum dunia meningkat kerana kekurangan bekalan. Ketiga, kelemahan penguatkuasaan. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan dalam mengawal selia harga barangan di pasaran tidak berkesan, menyebabkan peniaga seringkali mengambil kesempatan menyeleweng harga barang pada kadar tinggi dan tak adil. Jumlah pegawai penguatkuasa yang kecil pada nisbah peniaga seringkali dijadikan alasan. Namun, tanpa penguatkuasaan yang kuat, peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab seperti ini tidak akan dikenakan tindakan yang sepatutnya, seterusnya menyumbang kepada kenaikan harga barang yang tidak sepatutnya berlaku. Keempat, monopoli industri. Monopoli industri merujuk kepada keadaan di mana syarikat atau entiti memegang kuasa yang besar dalam pasaran, dan mereka mempunyai kebolehan untuk menetapkan harga yang tinggi tanpa ada persaingan yang signifikan. Dalam keadaan seperti ini, pengguna mempunyai pilihan yang terhad dan akhirnya terpaksa membayar harga yang tinggi. Apabila tiada alternatif yang munasabah, syarikat monopoli mempunyai kebebasan untuk menaikkan harga barang atau perkhidmatan dengan sewenang-wenangnya.
maka inisiatif untuk menghapuskan amalan monopoli serta kerjasama dari pemain industri bersama kerajaan wajar digalakkan untuk membendung monopoli yang berlaku. Kesimpulannya, kenaikan harga barang ada yang disebabkan dari masalah ketirisan. Namun ada juga disebabkan oleh faktor global yang tidak dapat dielakkan. Wajar untuk kita memahami permasalahan ini tanpa perasaan emosional dan bertindak sewajarnya sebagai penyumbang. Pihak bertanggungjawab seperti kerajaan haruslah memainkan peranan yang lebih agresif melalui pemantauan dan penguatkuasaan yang lebih cekap, penetapan harga siling bagi barangan keperluan dan juga pemberian subsidi bagi mengurangkan bebanan rakyat. Dalam masa yang sama, kita sebagai pengguna juga harus memainkan peranan untuk melapor dan memviralkan kedai-kedai yang tidak bertanggungjawab meletakkan harga yang tinggi. Sekian, jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan loceng untuk mendapatkan kandungan terkini daripada kami. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Selamat tinggal dan terima kasih kerana menonton.